Ya, pemirsa masih di IDX Kesehatan Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana Bursa Efek Indonesia, pemirsa, merombak jajaran saham dalam indeks LQ45 yang berlaku mulai dari Februari sampai dengan Juli 2021 mendatang. Saham-saham apa saja yang masuk, kemudian juga saham-saham apa saja yang keluar dari indeks LQ45 ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. PT Bursa Efek Indonesia merombak jajaran saham dalam indeks LQ45 yang berlaku pada Februari hingga Juli 2021. Mengutip pengumuman BEI, ada dua saham yang menjadi penghuni baru LQ45, yakni PT Medco Energi Nasional Tbk atau MEDC dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA. Sementara itu ada dua saham terdepak dari jajaran LQ45, yakni PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA dan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau SRIL. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irfan Susandi mengungkapkan masuknya Medco Energi Internasional dan Chandra Asri Petrochemical ke jajaran saham LQ45 karena dianggap memiliki likuiditas tinggi. Seperti diketahui, indeks LQ45 mendapat review sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Masing-masing 2 kali review mayor dan minor. Review mayor dilakukan setiap bulan Januari dan Juli untuk efektif di bulan Februari dan Agustus. Review mayor bertujuan mengevaluasi konstituen indeks dan bobot yang digunakan untuk penghitungan indeks. Sedangkan review minor pada Mei dan November dilakukan untuk mengevaluasi bobot indeks. Berbagai sumber ada exchange.